What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jepran Alirsyad. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial kepada anda, yaitu saya kedatangan televisi LED Samsung yang sudah saya perlihatkan di intro tadi. Itu televisi Samsung dengan kelahan hanya standby saja, itu lampu standby nya menyala dan kita pencet start, tidak ada respon sama sekali. Kerusakan seperti ini berbagai macam keluhannya atau kerusakannya bisa disebabkan, yang pertama yaitu biasanya firmware korup atau data flashnya mengalami kerusakan sehingga tidak bisa loading dari interrupt chipsetnya. Yang kedua, bisa karena chipsetnya itu sendiri yang rusak. Yang ketiga, ada tegangan yang ngedrop atau nggak ada sama sekali, baik itu dari standby, tegangan standby-nya yang sebesar 3,3 volt. Kemudian tegangan LDU 1,8 dan 1,2. Baiklah teman-teman, itu tadi 4. Satu lagi itu tombol on yang ada di sini juga bisa penyebabnya mengalami kerusakan. Jadi 4 macam itu yang sering terjadi pada televisi dalam keadaan standby. Baik, kita buka dulu terlebih dahulu televisi ini. Namun sebelum dilanjut, untuk meningkatkan kualitas channel saya, bagi anda yang suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan juga like, share, komen. Terima kasih, kita lanjut. Oke, ini setelah kita buka koper belakangnya, jadi ini menggunakan panel HD dengan double row. Dan kita lihat, ini adalah papan utamanya. Menjadi satu antara regulator mainboard, ini regulatornya, dan juga ini chipsetnya beserta memory spy flash, dan ini inverter. Jadi nanti kita akan mengukur terlebih dahulu tegangan yang ada di mainboard sebelum kita mengeflash pada IC spy flash untuk memastikan apakah kerusakannya itu di tegangannya yang ngedrop ataukah di IC spy flashnya. Nanti kali ini saya akan mencoba memperbaikinya atau mengeflashnya menggunakan handphone dengan aplikasi. Nanti lihat terus tutorialnya. Baik, kita cek dulu tegangannya. Ini saya sudah menyiapkan satu buah multitester untuk mengukur tegangan-tegangan yang ada di papan utamanya. Ya, saya hidupkan terlebih dahulu. Dan lampu standby-nya menyala, lampu LED merahnya menyala. Kita coba tekan-tekan apakah ada respon. Ternyata tidak, backlight-nya pun tidak menyala. Dia masih tetap melotot mata merah seperti itu ya. Oke, kita ukur tegangan di IC spy flash. Biasanya 3,3 volt. Pastikan probe hitam multitester ada di ground. Ya, langsung saja kita cek yang ada di pin nomor 4, yaitu ada 3,3 volt. Kemudian selanjutnya kita cek di DC step down-nya, itu tegangan sekitar 1,8. Ya, ada juga tegangan 1,8 dan 3,3 tadi. Normal, dan standby tegangan 5 volt juga ada. Termasuk di B flash standby-nya di sini yaitu 5 volt. Bentar. Ya, normal sepertinya.
sekitar 5 volt. Bentar, nah ini ya 5 volt normal. Di situ kita lanjut ke 12 volt untuk supply ke panelnya. Jadi dia di switch, jadi kita cek input dari switch PCC panel, semuanya normal tegangan yang ada di papan utamanya. Lalu kita raba dulu untuk chipsetnya apakah panas. Ternyata tidak panas, dia dalam keadaan baik-baik saja. Oke, baiklah teman-teman, kita akan coba mengeples dengan melepas pada IC spy plus ini. Nanti kita pasang di adapter. Oke, baik, sebelum kita mulai terlebih dulu saya perkenalkan alat-alat yang harus kita persiapkan, yaitu yang pertama tentunya satu buah HP Android yang sudah support USB OTG. Kemudian yang selanjutnya yaitu alat flashnya. Di sini saya menggunakan CH341 yang harganya sangat murah sekali, cocok buat pemula seperti saya, sekitar 50.000 di Tokopedia atau Shopee. Kemudian yang ketiga yaitu adalah USB OTG, ini kita bisa dapatkan di toko-toko komputer atau spare part handphone. Kemudian selanjutnya, karena saya kehilangan alat japit, jadi saya menggunakan alat driver micro ya, seperti ini. Yang nanti kita pasang IC-nya ke sini. Kemudian yang selanjutnya adalah kabel perpanjangan USB, yaitu seperti ini. Sebenarnya langsung saja ke sini itu lebih baik, namun karena ini buat diperpanjang aja, saya menggunakan kabel ini. Jadi 4 ini. Dan selanjutnya kita akan mendownload aplikasi Combo Tool dan mendownload firmware dari televisi tersebut. Nanti mungkin akan saya tempelkan link untuk mendownload firmware Samsung 32N4003 ya, dan juga beserta software aplikasi Combo Tool. Baik, kita lanjut. Baiklah teman-teman, langkah pertama yaitu kita harus mendownload aplikasi Combo Tool sebagai downloadernya. Dan tentunya IC yang saya lepas tadi sudah saya pasang di adapter ini, IC 25F64 atau kapasitas 8 MB. Kita langsung pasang ke CH341 nya, jangan sampai kebalik seperti ini. Langsung kita jepitkan
Sebelumnya kita harus mendownload aplikasinya. Anda bisa cari di YouTube saya. Ini yang judulnya, atau nanti saya apa tempelkan di link deskripsi video ini juga. Ini itu Mediafire, kita download aplikasi combo tool, yaitu sebesar 58 KB, sangat kecil sekali, mudah untuk mendownload ya. Download, oke, mengunduh, saya rasa sudah selesai. Langsung kita install aplikasi combo tool tersebut seperti ini. Ini sudah selesai, langsung kita keluar, kita cari aplikasinya ya. Ini seperti ini combo tool, langsung kita, nah ini belum ada apa-apa, kita keluar lagi, langsung kita colokin USB nya CH341. Ini USB OTG sudah saya pasang untuk menyolokin alatnya. Ya, maka otomatis di sini akan timbul notifikasi seperti ini. Langsung kita gunakan perangkat USB sebagai bawaan. Lalu ketik oke. Nah, untuk selanjutnya coba kita hapus saja atau eras pada aplikasi yang error ini, atau Anda bisa mengkopinya dengan cara 25Q, cuman ini agak lambat. Saya langsung saja ke file. Nah, di sini filenya belum ada aplikasi, belum ada firmware-nya maksud saya, yang ada di folder ROM. Nah, kita langsung ke keluar dulu. Kita cari aplikasinya tadi di file manager. Cari di download di ruangan ROM. Nah, ini ROM. ROM. Nah, masih kosong. Nah, kita harus mencopas firmware Samsung yang sudah kita download. Caranya seperti ini, yaitu kita salin, lalu kita paste di ROM tadi, di download, nah, di ROM ini, lalu kita tempel. Sudah. Nah, ini ekstensi filenya masih berupa bin. Kita kembali lagi, kita buka lagi aplikasinya combo tool, copy, kemudian file. Nah, di sini masih belum ditemukan format ROM-nya karena file tadi belum kita rubah. Kembali lagi kita ke file manajernya, di download tadi. Nah, ini di ROM, kita rubah dulu nama dari Samsung binari tadi menjadi ROM, ganti nama. Nah, ini masih keadaan bin ya, kita hapus dulu, kita ubah menjadi ROM. Oke, sudah kita ganti nama, kita kembali lagi ke aplikasi combo tool. Oke, kita klik, kita hapus dulu software yang error tadi dengan cara erase atau delete 64 ya. Sudah kita hapus, kita klik lagi copy, kemudian klik file. Nah, maka firmware yang tadi tidak terdetek sudah terdetek setelah kita ganti nama binarinya dari binari ke ROM. Kita klik Samsung sini ya, seperti ini akan kelihatan buffer atau tulisan firmware.
kita klik next, lalu kita klik 25xx. Nah, karena kapasitas memorinya 8 MB, maka kita klik yang 25M64 ini. Maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini tidak ada perubahan dari tampilan layar, tapi ini sedang proses pengeplesan. Ini ditandai, kita lihat dengan tulisan run yang ada di CH341 ini. Kita tunggukan, mungkin akan memakan waktu 10 sampai 15 menit karena kapasitasnya cukup besar. Kemungkinan videonya akan saya skip. Oke, baiklah, setelah proses pengeplesan selesai, maka akan muncul notifikasi seperti ini, yaitu writing sukses, dan juga lampu dari runnya itu mati, sudah nggak hidup, menandakan sudah berhasil. Namun setelah ini kita mau verifikasi, ya silakan pencet verifikasi atau langsung keluar, nggak apa-apa, namun lebih baik kita verifikasi untuk menandakan antara buffer dan chipsetnya itu sama datanya. Oke, teman-teman semua, baiklah, ini sudah kita pasang kembali ke mainboardnya IC yang tadi kita flash. Sekarang kita coba untuk menghidupkan televisi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lampu standby nya hidup dan berkedip, dan lampu latarnya sudah menyala. Kita intip. Ya, sudah hidup. Tidak ada sinyal. Kita kasih sinyal dulu. Oke, keluar gambarnya. Gambarnya normal. Oke, mungkin itulah sedikit tutorial dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi semua. Terima kasih telah menonton.